wayang. Dari kecil saya memang suka menari. Orang tua saya pun dulu orangnya juga orang seni juga, khususnya ibu saya. Ya jadi ingin meneruskan bakat-bakat dari ibu saya. Aktivitas saya di seni Satria Sukoh Budaya ini sebagai tukang kendang, dan teman-teman saya ada yang gong, bonang, saron dan lain-lain. Saya prihatin sekali sama pemuda-pemudi di zaman sekarang ini, khususnya di Banyuwangi Selatan, yang banyak tidak minat untuk melestarikan budayanya sendiri. Banyak pemuda-pemudi yang di zaman sekarang ini yang lebih mencintai budaya-budaya barat ketimbang budayanya sendiri, melupakan budaya-budayanya sendiri dan memilih budaya-budaya yang ada di luar daerahnya sendiri. Pemudanya kurang berminat, jadi di sini kami bersama teman-teman ingin mengajak pemuda-pemuda di daerah Banyuwangi bagian selatan ini ikut melestarikan seni budaya adat Banyuwangi. Tapi itu pemuda-pemuda Silir Baru, Kecamatan Pesanggaran di Banyuwangi Selatan ini tempatnya. Awal mulanya membuat perencanaan ingin membangun seni dan budaya di daerahnya sendiri, karena selama ini di daerah kami mengenai tentang terkait dengan seni itu sangat tertinggal. Oleh karena itu kami dan atau pemuda-pemuda desa kami ini mempunyai inisiatif ingin membangun seni dan budaya di daerah kami ini. Sangat apresiasi sekali semangat dari pemuda dan pemudi yang ada di Kecamatan Pesanggaran ini. Jadi saya selalu menekankan kepada adik-adik semuanya ya, yang khususnya dari keluarga besar dari Satrio Sukobudoyo ini, untuk selalu bangga dan cinta dengan seni budayanya, khususnya seni budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Jadi mengapa? Karena budaya itu adalah salah satu identitas bangsa. Kalau bukan pemuda yang mencintai seni budayanya, lalu siapa lagi yang akan mencintai? Kita bisa memprediksi masa depan, khususnya untuk seni budaya, kita lihat dari semangat anak-anak muda pada saat ini. Ketika semangat anak muda pada saat ini untuk mencintai seni budaya rendah, bisa kita prediksi 10 atau 20 tahun yang akan datang, seni budaya khususnya yang ada di Kabupaten Banyuwangi itu akan punah. Tetapi sebaliknya, ketika anak-anak pada saat ini khususnya generasi muda sudah bangga, senang dan cinta dengan seni budayanya, insya Allah ke depannya 10 atau 20 tahun ke depan, seni budaya yang ada di Kabupaten Banyuwangi ini akan tetap lestari. Untuk kegiatan rutinitasnya itu melakukan pelatihan-pelatihan satu minggu dua kali, itu dilakukan dengan rutin, dengan sangat solid, dan kekompakannya luar biasa karena mereka sangat semangat sekali untuk membangun daerahnya menjadi lebih maju. Biasanya ketika kita latihan, kita mendokumentasikan, di samping itu kita biasanya mengupload di sosial media maupun di YouTube. Jadi untuk menunjukkan kepada dunia bahwa masih ada anak muda yang ada di Kecamatan Pesanggaran ini masih eksis untuk melestarikan seni budaya Kabupaten Banyuwangi. Harapannya untuk pemerintah bisa membantu dan juga memberikan binaan-binaan. Kita harus ada sinergi lah antara masyarakat, antara pemerintah, baik pemerintah daerah, pemerintah desa, kecamatan, dan khususnya untuk juga kepada para seniman. Jadi kalau untuk seniman tetap semangat, latihan, tidak pernah bosan. Jadi dari pemerintah juga dukungan, baik untuk memberikan pelatihan-pelatihan ataupun dan tentunya juga dana untuk pengembangan kedepannya, agar seni budaya yang ada di Kecamatan Pesanggaran ini tetap semangat. Jadi kalau ada sinergi kan kita bisa kerja bareng kan? Seperti itu. Harapan saya Satria Sukoh Budaya ini kedepannya makin dikenal banyak orang, khususnya para pemuda-pemudi Banyuwangi ada di
Banyuwangi Selatan ini, khususnya Pesanggaran, dan banyak dicintai masyarakat yang ada di Banyuwangi. Pemuda-pemuda di daerah sekitar Pesanggaran Banyuwangi bagian selatan ini bisa melestarikan budaya Banyuwangi dan juga mengharumkan Banyuwangi di nama di atas kancah nasional. Pesan saya kepada para pemuda, tetap semangat, jangan pernah bosan, bahwa cinta seni budaya itu adalah jati diri kita. Maju terus budaya Banyuwangi. Banyuwangi jenggira tangi. Kepada para pemuda, gali potensi, raih prestasi. Lestarikan seni budaya selagi muda, lestarikan seni budaya selagi bisa. Seni Kabupaten Banyuwangi selalu di hati. Satria Suka Budaya tetap berkarya dan tetap berkarya.